Polisi Barry. Si Pak Polisi ini sekarang lagi banyak disukai anak-anak nih, guys. Apa sih yang menarik dari Pak Polisi Nggak ini? Tahu. Mukanya jelek, perutnya buncit, dan dia suka kentut-kentut. Bagian mana yang membuat Pak Polisi ini terkenal, guys? Coba kalian tuliskan di bawah kolom komentar ya. Baiklah, Mon. Sekarang aku pengen bertanya sama kamu. Kira-kira berapa banyak berry yang bisa mengejar kita saat kita dalam game? Kan berry-nya cuma satu, ya satu dong. Oke, cuma satu ya. Bagaimana kalau misalnya aku bisa buat menjadi 1000 berry? Ah, masa? Gak mungkin. Baiklah, hari ini teman-teman, kita gak membuat 1000 berry mengejar kita. Nah, kira-kira bagaimana caranya, guys? Sebelumnya, jangan lupa dulu untuk kasih tepukan like sampai 1 juta like-nya, guys, ya. Dan jangan lupa juga untuk kasih subscribe-nya. Thank you, guys. Ayo, kita langsung saja membuat 1000 berry. Tapi sebelumnya, Mon, aku butuh akun kamu. Ya ampun, jangkau he. Ya udah, kita pakai dulu akun si Momon yang pastinya kita hack, guys. Gala. Oke, kita masuk dulu ya. Baiklah, teman-teman. Aku sudah masuk ke dalam akunnya si Momon. 38.000 Robux. Oh, mau diapain ini, Mon? Jangan kehabisan ya. Itu punya aku. Kita masuk ke avatar shop. Ya. Lalu kita mencari yang paling mahal. Oke. Jangan kalian begitu ya. Tenangis pula si Momon ya. Nah, jadi yang pastinya, Mon, untuk bisa membuat 1000 berry mengejar kita, aku perlu membuat karakter avatar berry di Roblox. Baiklah, kita akan melihat gambarnya. Inilah si Berry Prison. Kita akan membuat karakter seperti dia dulu, guys ya. Tapi sebelumnya kita ke avatar. Nah, karakter Momon kita buang. Dan badannya itu gendut-gendut begitu dan kaki yang kecil banget ya, guys ya. Baiklah. Oke, jadi Mon, kita agak ubah dulu badannya karena badannya itu gendut ya. Tapi Momon tuh gendut, guys, sebenarnya, guys. Ubah tetap. Ke torso, kita lihat dulu ya apa yang Momon punya ya. Semua gendut-gendut, guys. Ya Momon. Kita akan kasih yang paling gendut yang mentor so ini aja deh ya. Mentor so ini boleh ya, guys ya. Oke, kita akan mencari lagi untuk left arm. Kita lihat dulu, tangannya gede banget ya, guys ya. Ini aja deh, guys, yang gendut-gendut tapi kotak ya. Ya udah gak masalah lah, yang penting gede, guys ya. Hey, right arm juga kita ambil ini. Tapi badan dia itu kayaknya terlalu rangsing ya, Mona. Kamu lihat ini. Makanya udah aku bilang, kan gak kotak. Lebih cocok itu atau ini aja. Ya udah ini aja deh ya, lebih gede ya, guys ya. Dan untuk kakinya, aku udah berpikir untuk memakai kaki yang kuat kok. Ternyata Momon ada superhero leg ya. Pas lah, kita pakai ini aja, guys. Tinggal ditambahin aja di bagian scale-nya. Di bagian scale-nya kita bikin papapapan. Bener-bener sangat lebar sekali, guys. Halo-halo. Ya gimana, Mon? Ampun, boleh lah ya. Oke, setelah itu kita akan pilih dan pastinya dari bajunya dulu deh ya. Baju paling gampang ya, Mon ya. Kita langsung saja di bagian clothing sini itu kita all clothing dan kita akan pilih di sini adalah polis. Untuk polis yang keluar itu adalah begini ya. Nah, kalian lihat dia cuma ada ini polis face ya, guys. Yang dimana ini tidak sama sekali dengan baju dia. Oke, tidak ada artinya adalah kita tetap memakai ini, yaitu polis bajunya yang pokoknya warna biru ya, guys ya. Yang penting polisi-polisi. Kita pakai buy aja, kita tidak usah minta izin sama Momon karena pakai Robux ya, kita beli aja. Dan celananya udah pasti kita cari celana yang hitam-hitam, guys ya. Nah, celana hitam itu kayaknya ini deh. Karena kalau yang ini dia warna biru, guys. Kita coba lihat dulu. Oke, ini udah pasti oke lah. Langsung saja sikat. I am so sorry, Mon. Udah 10 Robux itu, 38.000. Cuma pinjam 10 Robux. Pelit kali ini. Bukan pelit, gak boleh. Itu harus kiri. Women. Ya udah, Mon, aku pinjam dulu lah ya, Mon ya. Aku pinjam itu, Mon. Kau tenang dulu. Oke, sekarang saatnya kita sudah mendapatkan bajunya. Saatnya kita akan bikin kepala-kepalanya, guys ya. 5 minutes later. Oke, guys,
semuanya sudah aku ambilkan, kita semua langsung try on saja di sini. Kita semua langsung try on saja. Kita lihat yang mana paling cocok ya. Mau kita pilih barang-barang bersama dengan teman-teman di sini. Okay. Kita mulai dari yang pertama adalah ceng ceng ceng. Oh, jadi begini Mon. Ini kayaknya rasanya warnanya agak butek ya Mon. Benar enggak sih? Jorok. Oh, ini birunya enggak ya? Ini birunya seperti begini. Lalu ini hijaunya seperti begini, ini birunya seperti begini. Oh, kalau menurut aku cocok guys ini sih. Yang paling cocok itu adalah ini guys. Warna birunya bagus ya guys. Ya benar enggak? Setuju kalian? Benar enggak? Dan harganya itu ya ampun, 18.998. Wah, murah banget. Aduh Mon, kamu mau beli? Ya udah deh. Subscriber marah. Bye bye Momo. Itu Momo aku loh. Fans aku bisa marah. Kita beli gak ya? Kita beli gak ya? Oh oke okay, oke okay. Gak jangan guys. Nah Momo itu langsung kena sakit jantung. Habis nanti woy. Ya udah. Kalau kita ini aja 8.000. Itu nabung aku belinya itu. Jangan kok kayak gitu. 8.000 mau 8.000. 8.000 oke siap. Ada yang murah aku beli yang murah aja. Gak bisa nih warna hijau loh Mon. Ini anak ini. Pilih ini. Antara dua ini. Oh tengok ya paling murah udah paling cocok lah itu. Ya paling murah paling cocok. Ini anak ini kita habiskan yang mana ya? Setelah kuliah lihat lebih cocok yang ini ya Mon ya. Ini dia. Kita habiskan duit si Momo. Ya ampun. Tapi enggak ya guys ya. Ini semuanya ntar aku balikin duitnya ke dia guys. Jadi ini semua hanya prank saja seperti itu ya. Biar si Momo dulu. Gitu ya guys ya. Balikin. Selanjutnya kita akan memilih di bagian ini ada kumis guys. Kumisnya seperti ini ya. Tuh gitu ya. Oke siap. Kita sekarang akan memilih kumis brown mustache ya. Oke mustache brown. Oke kita coba. Ada ini banget guys. Ya ampun. Kita lihat dulu guys. Coba try on. Wah. Langsung dapat yang mirip guys ya. Waduh keren ini ya. Oke kita langsung lanjutkan ya. Apalagi nih Mon. Sekarang biji kita matanya. Biji mata atau muka aja langsung Mon. Kayaknya muka aja langsung Mon ya. Oke kita cari muka aja langsung gitu. Kita coba cari dulu. Baiklah teman-teman, semua muka-mukanya sudah aku ambilkan. Jika aku pilih di sini inilah kandidatnya guys. Kita mulai dari yang pertama. Ini dia. Cukup. Kamu lihat Mon. Coba bay. Enggak ya? Luar biasa. Matanya enggak mirip ya, matanya enggak mirip. Jadi kita singkirkan. Ini kayak ya. Dia bilang hanya kamu ya, kuat dan cepat. Enggak ya? Oke, ini cek. Enggak ya, kayaknya enggak juga ya. Ya. Ini dia. Mata kau bagi kalian yang belum like. Kalian tidak mau ditatap seperti gini, cepat kasih like-nya. Ayo kasih like. Gak cari. Jadi antara ini berdua guys, menurut kalian gimana guys? Kira-kira yang kiri atau yang kanan lebih bagus? Yang kiri, matanya lebih besar. Aduh, oh, yang kiri aja guys, yang kiri lebih murah. 275 aja tuh mahal Mon ya. Ya ampun ya sudahlah kita beli ya. Mon aku cicil ya sampai tahun depan. Jangan kok kayak gitu. Baiklah, kira aku sudah membeli kumis-kumisnya, muka sama topi. Sekarang saatnya kita melihat di sini ada apa sih ini alat pemukul ya? Sama jam tangan ya, pentungan ya. Pentungan itu apa ya guys namanya ya? Kita coba cari ya. Next stick. Langsung dapet guys. Oh itu begini Mon. Kalau polis beten gimana? Kita coba lihat. Ini Mon yang bener Mon. Lebih mirip. Ini lebih mirip. Kita langsung belikan saja guys. Let's go. Baiklah, kita akan mencari lagi apalagi jam tangan ya. Oke, watches ya. Berarti watches. Watch. Watches. Udah gue bilang watches. Itu bacanya watch. Atau watches. Ini Mon. Ya kan? Ini jam tangannya ada yang cukup. Oke deh kalau begitu ya, dia udah punya jam, dia udah bawa beaten dan sekarang saatnya kita buat polisinya. Kita gabungkan semua guys. Kita ke avatar. Wow, lumayan ya Mon ya. Oh, ini lumayan mirip ya. Lumayan mirip tuh. Kamu lihat guys, cukup.
cek. Cuma bajunya aja yang sayang. Ya karena gak ada bajunya, tapi ini lebih mirip polisi guys. Gimana guys menurut kalian? Coba kalian kasih nilai di komentar sekarang, berapa nilainya ini sama Barry, apakah mirip atau tidak. Menurut aku sih lumayan, karena sebelah kiri pegang ini, sebelah kanan ada jam, dan ini cocok banget. Ya udah, kita sekarang karena ini udah selesai, soalnya mon, kita membuat dikejar 1000 Barry. Baiklah guys, di sinilah tempatnya. Halo Momon, kamu di mana? Ton. Apa? Kenapa? Kenapa aku jadi bapak-bapak? Gak tahu. Gak mau. Kamu harus jadi bapak itu, kalau enggak aku bisa bikin dikejar 1000. Itu, 1000 inilah dia. Bentar ya. Wuh, kalian lihat ada 10 Barry di belakang aku. Cukut. Halo Momorku sayang, kamu lihat Barry-nya ada 10. Artinya adalah kita sudah berhasil dikejar sama Barry. Dan coba. Di sini bukan cuma begini aja guys. Kita akan membuat dia kepalanya besar sekali. Segitu, dan kita akan buat noobnya 20. Yeay, Barry-nya 20 tapi kepalanya susah dilihat. Lucu banget guys. Dan yang pastinya kita bisa menambah kecepatan larinya menjadi 100. Yeay. Kita coba dari sini, kita loncat. Wah, semuanya loncat. Kalian lihat, mereka semua bisa loncat dengan beraturan guys. Oke. Saatnya sekarang kita akan membuat 1000. Aku dikejar 1000 Barry. Halo. Yes sir. Cucu. Oh. Ya coba jalan. Ari naik kereta api. Atun. Di belakang 1000 Barry. Cucu. Itu banyak banget, Bun. Oke, kita naikin lagi speednya. 50 guys. Oke, dan jump power kita naikin guys ke 100 guys. Tengok, udah mulai tak beraturan. Gak beraturan. Tidak, mereka mulai ngaco guys. Jangan coba ujung. Loncat. Oh no guys. Oh, mereka mulai keluar dari jalur guys. Mereka mulai menggila. Oh itu ujungnya. Oh no, Barry-nya banyak sekali guys. Kita dikerumuni sama dikejar sama 1000 Barry guys. Baiklah guys, di sini kita akan mencoba untuk trailnya ya. Ini dari tadi kita belum coba trailnya guys. Aku akan membeli yang 100 Robux. Di sini ada Rainbow Trail ya. Ini pasti bagus banget guys. Oke, udah berhasil kita dapatkan, langsung equip saja dan kita akan mencoba. Wow, ada trail ya guys. Dan kita akan menaruh noobsnya, itu adalah 100. Kita dengan kecepatan adalah 100. Kita coba jalan. Yeah. Trailnya bagus banget. Bagus ya. Bagus banget, Mon. Ini adalah ide dari si Momon. Guys, kalian lihat. Tapi kenapa jadi berantakan? Ya, makin berantakan itu makin bagus loh. Coba bener-bener. Kamu bikin 1000 atau 500. Jam tower ya 1000, guys. Seperti kembang api guys. Sangat satisfying banget ya guys ya. Gimana guys menurut kalian guys? Sik. Oke, masih berantakan. Udah berantakan kan? Udah mulai berantakan tuh kontennya. Udah kan, coba kita lurus ya. Apakah mereka ikutin saja? Lurus saja. Udah ikutin guys. Ternyata batasnya itu adalah begini guys ya. Oh, tapi gak boleh kena yang lain. Coba kita berhenti di sini. Apakah mereka ikut berhenti di sini? Enggak tuh. Yang lain sudah hilang guys di belakang sana. Oke. Ya sudah deh guys, kalau begitu
kita pada